Halo, selamat siang, elektronik, Mas. Ya, PC apa Mac ya, Mas? Oh, ya bisa deh kayaknya, soalnya lagi banyak yang rusak, lagi musim virus, itu juga harus antri. Di mana tempatnya? Kok jangan situ, Rick? Oh, ya, bisa. Tapi sih di sini juga gue yang benerin. Mas, Rick, harus pergi dari sini. Ya udah mas, saya boleh minta alamatnya? Bentar ya. Ya udah, kita kirim teknisi kita sekarang ke sana. Berarti sekarang teknisi kita berangkat. Ditunggu ya mas ya. Makasih. Rick, Jesse mana Rick? Ya gak tau lah gue. Hey, gue lagi ngamut main-main ya. Gue harus bicara sama Jesse, gue teleponnya gak diangkat, gue SMS dia juga gak dibalas. Di mana dia? Mungkin gak ya? Ada hubungannya karena kalian udah putus. Kenapa lo? Gak suka dengan cara gue ngomong? Dengar ya, Nok. Gue bukan Jesse yang bisa lo intimidasi kayak gitu. Dan gue minta sama lo, lo gak bisa ngomong-ngomong. Jesse! Gino! Jesse! Jesse! Masnya makin dingin ya. Mas, AC sentralnya bisa dimatiin dikit nggak? Gue dari elektronik mas, mau cari yang namanya Kevin. Katanya ada komputer yang rusak ya? Gue pikir mereka mau ngirim teknisi. Kebetulan semua teknisi lagi pada sibuk. Gue sendiri programmer, dan gue ngerti masalah komputer di sini. Tapi kalau lo gak percaya, gue bisa balik ke sini lagi sih. Gue percaya. Masuk aja. Gue Kevin. Jesse. Sorry ya. Gue gak biasa ngeliat cewek ngerin komputer soalnya. Gue juga gak biasa liat cowok pakai baju pink. Sorry ya berantakan. Gue gak tau kalau bakal ada cewek kesini. Mau minum apa? Dingin atau panas? Dingin aja, makasih. Ini komputernya. Gak perlu gue bilang. Gue ambil minum dulu.
Davi, sini sama mama. Dengar Davi, jangan ganggu kakak itu. Ngerti? Nanti rusak meja mama kamu. Tante tidak suka sama cewek itu. Dia kesini benerin komputer tante. Tapi tante melihat cara kamu memperhatikan dia. Apa pantas kamu lakukan itu dalam keadaan seperti ini? Tante, dia kesini karena komputer saya yang rusak. Dan kalau saya suka sama dia, itu urusan saya. Hardware-nya sih gak ada masalah. Jadi palingan ini cuma virus biasa. Tapi gue lagi gak bawa software antivirus buat yang ini sih. Tapi sebentar. Bisa. Kevin? Makan dulu. Saya makan di luar. Lu pulang ke mana? Barang aja. Gak usah, gue bisa sendiri kok. Di sini jam segini mana ada kendaraan? Tadi gue gak ikut lo, kan gue pengen banget liat tampangnya. Yang biasanya lumayan buat lo, selangit buat gue, Jesse. Ya apalagi lo tahu, tiap hari gue ketemunya sama model kayak Emil kayak gini. Oh iya, foto dong. Gila lo, gak mungkin aku main foto orang sembarangan. Ya elah, Jess,
Colong aja pakai HP ini, juga gak akan ketahuan kok. Pokoknya Jess ya, lu jangan rusak malam ini. Lu jangan rusak indahnya first date itu. Gak akan keulang, Jess. Yuk lihat deh nasib gue sekarang. Biasanya nonton di bioskop, sekarang apa? Cuman kerjanya nonton DVD bajakan terus. Ya kan? Pokoknya gue gak mau tahu. Lo harus dapetin fotonya dan lo kasih lihat ke gue. Kalau enggak, gue tinggal samperin rumahnya, gue bilang kalau sepupu gue Jessy yang tertutup dan lagi jomblo butuh pasangan. Ayo, lo tinggal pilih. Gue samperin apa lo tinggal kasih lihat fotonya sama gue. Jangan lo pikir gue gak akan nekat lo, Jess. Ya. Apa handphonenya? Enggak. Ini itu kan terbaru ya? Bagus gak kameranya? Gue sendiri belum pernah nyobain sih. Boleh. Kaget deh. Kenapa? Sorry. Lu orangnya sering banget ya minta maaf. Didikan orang tua kali ya. Kata-kata yang simpel. Bisa-bisa ada banyak masalah. Ma. Mira punya gue aja. Yes. Saya gara-gara makan jadi kemalaman. Teh sudah nganterin gue pulang. Sampai besok. Habis makan siang kali ya. Jadi lu gak perlu nganterin gue pulang gara-gara kemalaman. Jess, diantar sama siapa tadi, Jess? Hah? Itu bukan urusan lo. Kita udah putus, no. Jess, tolong, Jess. Gue cuma bisa ngomong sama lo, Jess. Gue gak bisa hidup kayak gini terus, Jess. Gue gak bisa makan. Gue gak bisa konsentrasi. Gue gak bisa... Inno, itu bukan urusan gue. Jess, tolong. Jess, tolong. Tolong, Jess. Tolong. Tolong, Jess. Cuma lo yang bisa ngerti kondisi gue, Jess. Apa lo bisa ngelupain semua yang udah kita lewatin, Jess? Apa lo mau, Jess? Apa lo bisa? Seandainya gue emang bisa ngelupain Nino. Jessy. Lo dengerin gue, Jess.
lo bakal butuh gue, Jess. Dan lo bakal ngerasain apa yang gue rasain, Jess. Lo gak usah peduli sama orang lain, Nino. Gue udah tahu lo tuh orang gak punya hati. Jess! Jessy! Jess! Jessy! Jessy! Pergi, No! Atau gue bakal teriak. Nino, lo jangan iseng nyalain listriknya! Nino? Terus Nino muncul, lo gak curiga sama dia? Hah? Jess, Nino bakal ngelakuin apapun untuk bisa balikan sama lo. Dia gampang aja matiin lampu terus pura-pura jadi pocong, ya kan? Gak asik, Rick. Piko, aduh. Jess, gak ada apa-apa lagi. Percaya sama gue deh. Apa perlu gue teleponin tim Peliput TV, hah? Honornya pasti lumayan tuh. Kosan berpocong. Lo ngomong sekali lagi malam minggu besok batal. Yeh, sama lo juga batal terus kali. Kan otaknya idiot sih lo. Ya lo juga bego mau pacar sama gue. Udah ya. Nah, pelo. Lo ngapain? Ini gue ngambil duit. Duit gue jatah. Hah? Terus emang lo banget, duit 100 pun juga dicari. Lo mau kemana? Tunggu dulu.
lo harus balikin kunci duplikat kosan yang mau bikin Dim-Dim. Cepetan! Mana? Jis, kita harus sama-sama terus, Jis. Gue udah ditemenin sama Rika. Gak ada orang yang ngertiin kita, Jis. Gak ada. Bilang sama ibu kos, ada apa, ada monster di bawah kolong, ha? Itu apaan, Jess? Bisa ada barang beginian di sini.
Gue udah pindahin tuh foto-foto dari HP Jesse. Oh. Kan gue udah suruh hapus, Mil. Oh, malah di... Mil. Kenapa sih? Katanya gak pernah tahayu. Di kamar tadi.
Tenang, Jules. Tenang. Gue udah gila. Dengar ya, Jess, lo tuh terlalu banyak pikiran. Dengar gue, lo harus ganti suasana, keluar dari kosan ini. Lo mau ke rumah Kevin kan? Lo harus ganti baju. Lagian juga badan juga udah dingin, ya. Kevin pasti udah nungguin gue. Aman kok. Emil gak akan ngintip. Ya. Semuanya sudah tante bereskan, Kevin. Apa yang diberesin si tante? Di rumah ini harus ada yang peduli dengan keluarga. Tan. Siapa yang ngapain sama keluarga tante? Tidak perlu ada yang bilang begitu. Yang jelas yang ada di dalam pikiran kamu sekarang hanya perempuan itu. Iya kan? Kamu tidak kecewa melihat anak kamu seperti ini? Stop bicara kayak gitu, tante. Tante Fe, tolong bilang sama Talis. Kalian terlalu memanjakan dia. Lihat hasilnya. Davi, sini, duduk sama mama. Jangan lari-lari terus ya. Sini. Kamu harus duduk sama mama ya. Jangan kayak Kak Kevin. Ya? Hai. Gue bisa datang ntar malam kok kalau lu lagi repot. Yes. Please bikin gue sibuk. Apa aja deh. Yang penting gue gak berurusan sama tante Liz. Gue bawa beberapa antivirus nih. Supaya kan bersih aja. Biasa pakai. Lo gak apa-apa? Enggak, migrain doang. Coba gue liat. Boleh. Maaf ya. Sembuh ya harus sakit dulu. Aku coba lagi ya. Sorry. Oh. Kevin, tolong antar Tante Fe pulang. Tante.
hutan. Jessie baru datang. Vin, gak apa-apa kok. Antivirus kan kerjanya lama. Gue juga mesti install dulu. Tapi itu juga kalau lo percaya. Bukan gitu maksud gue tuh. Tante. Gak apa-apa kok, Vin. Bentar ya. Rumah Tante V gak jauh kok. Oh, deket banget. Makasih ya. Udah lama gak ada orang yang baik sama gue. Itu minuman lo. Kamu gak repot kan, Kevin? Masa repot? Dia juga gak ada urusan penting kok. Kakak gak? Kakak punya sesuatu nih buat kamu. Jahi, Mama kan sudah bilang jangan ganggu kakak itu. Hei, ikut Mama.
kasih. Tante, saya boleh minta tolong? Saya pikir kamu tidak percaya dunia gaib. Saya minta tolong sama tante bukan sebagai paranormal tante, tapi temannya tante Liz. Oh, tante kamu itu kehilangan, sama seperti kamu. Dan kamu tahu, Kevin, setiap orang punya cara yang berbeda untuk mengekspresikan perasaannya. Dan pura-pura tidak ada masalah itu tidak akan membuat kamu tenang. Tolong tante, saya ingin semuanya normal. Cuma tante yang bisa dengerin tante Liz, tante. Tante kamu cuma minta saya untuk mencari orang yang menabrak mobil kamu. Cuma itu. Tante, polisi udah cari dan gagal, tante. Tante mau nyari pakai apa, tante? Tante punya cara sendiri. Nanti pelakunya itu akan muncul sendiri karena rasa bersalah. Orang kita udah gak punya rasa bersalah, tante. Oh, gampang. Nanti tante pancing, dia akan keluar. Ya sudah, kamu harus ingat, Kevin, sesuatu sedang terjadi. Kamu harus sadari itu dan jangan takut untuk menghadapi sesuatu yang akan terjadi nanti. Di sini di kamar cowok. Gua kerja, Nino. Ngapain lo mata-matain gua? Ini sekarang lo pergi sebelum Kevin datang. Lo mentingin dia daripada gua. Lo berharap apa, Nino? Gua tahu kalau lo naruh barang mistik di kamar gue. Jess, Nino, dengerin gua, Jess. Lo nggak boleh ninggalin gua, Jess. Jess, gua bisa mati, Jess, tanpa lo, Jess. Lo nggak boleh ninggalin gua. Lo tuh gila. Ya, gua gila. Gua gila, Jess. Lo nggak boleh ninggalin gua, Jess. Jess, gue minta maaf, Jess. Itu sakit. Jess, sorry, Jess. Gue bener-bener... Wey! Siapa lo? Jess. Jess. Jess! 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 Lo gak usah ikut campur. Lo minggir. Jess! Jess! Get it!
gue gak mau lo deketin Jesse lagi. Lo gak tau apa-apa ya, dan lo gak akan ngerti apa-apa. Harusnya bukan gue yang lo usir, bukan gue yang dijauhin dari Jesse, tapi mereka-mereka. Bukan gue. Kevin, ayo kita makan sama-sama, Kevin. Tan, Mama sama Papa udah meninggal, Tan. Tapi mereka ada di sini bersama kita, Kevin. Itu cuma di pikiran tante aja, Tan. Mama mau bilang hari ini kamu rapi sekali. Tante bilang, mereka ada di sini. Iya. Mana mereka? Mana, Tan? Mana? Nggak ada! Kevin! Tante mau saya peduli sama keluarga. Iya. Mulai hari ini. Stop semuanya, Tante. Besok, saya akan bawa tante ke dokter. Ini hal terakhir yang bisa saya lakuin. Ini semuanya, gara-gara perempuan itu. Begitu kamu dekat dengan perempuan ini, semuanya jadi kacau. Tante kan sudah bilang, jangan undang perempuan itu kemari. Karena perempuan itu semuanya jadi berantakan, Kevin. Kita berangkat besok, Pak. Kevin! Gak masuk lagi.
kalau dia masuk, suruh telepon saya, Pak. Iya, Pak Kevin lagi, Pak. Matiin suara-suara itu. Mati. Jess? Suara apa, Jess? Ya ampun, Mil. Badannya makin hangat. Udah seminggu dia gak pernah makan. Dia makin gawat deh. Jangan-jangan kemasukan. Atau demam berdarah, atau tifus, atau liver, atau radang otak kalau lo gak cepetan ngambil mobil untuk bawa dia ke rumah sakit. Cepetan. Yeah. Sorry, pintunya gak kunci. Pasti lo Kevin ya? Gue Rike, sepupunya Jesse. Gue Emil. Gak penting lah. Katanya mau jadi rumah. Ya udah kali aja buatnya datang. Aslinya biasa aja. Kenapa, Jess? Gue telepon handphone lo gak pernah aktif. Gue ke kantor juga, katanya lo gak pernah masuk. Lo kenapa? Gue bisa nyetir, Jess. Hansil. Lagi yang mana ada sih orang di siang bolong kayak gini mabok. Gue tuh cuma minum dikit. Dikit tuh. Tapi suara lu tuh udah keras, Nino. Pikirin mobilnya atau gue bakal turun. Apaan sih lo? Jajah aja gue terus. Sekarang di mata lu kayaknya gue nih cowok tukang pemabok, pengangguran, bego. Apalagi? Lu mau turun, ha? Iya? Yeah. Gak akan, Jess. Kalau perlu kita mati bareng-bareng. Nino! Masuk mobil! 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 Masuk mobil!
Stop, stop. Gue gak mau bahas masalah ini. Lo cukup menurut saya. Kalau waktu itu lo bawa nyokap gue langsung ke rumah sakit, dia mungkin bisa selamat, Jess. Maafin gue, Vin. Lo sama pacar lo udah bunuh orang tua gue, Jess. Gue gak tahu, Vin. Itu kecelakaan. Kecelakaan. Kalian ninggalin mereka. Ini cuma bukan kecelakaan, Jess. Maafin gue, Vin. Maafin. Udah pergi, Jess. Jess, lo benar-benar ninggalin orang yang lagi sekarat. Kecelakaan. Gue gak mau. Selama ini ada kaitannya dengan kecelakaan itu. Kalau gitu bisa jadi lo gak ke rumah Kevin secara kebetulan. Bisa jadi lo emang dipanggil, Jess. Dan percaya gue deh, mereka bukan pengen silaturahmi.
Lo janji, Jess. Lo janji gak akan pernah ninggalin gue, Jess. Gue udah tau semuanya, No. Gue udah tau semuanya. Gue bakal selalu ada di dekat lo. Gue capek, Jess. Gue gak kuat setiap detik. Mereka selalu ngantuin gue, Jess. Gue capek. Gue gak kuat, Jess. Gue capek, Jess. Gue tahu, Ma. Gue tahu. Lo emang butuh istirahat. Pergi!
Makasih. Rick, Jesse mana? Ya gak tau lah gue. Hey, gue lagi ngambut main-main ya. Gue harus bicara sama Jesse, gue teleponnya gak diangkat. Gue SMS dia juga gak dibalas. Dimana dia? Mungkin gak ya, ada hubungannya karena kalian udah putus. Kenapa lo? Gak suka dengan cara gue ngomong. Dengar ya, Nok. Gue bukan Jesse yang bisa lo intimidasi kayak gitu. Dan gue minta sama lo, lo minta sama teman-teman. Jesse! Ino! Jesse! 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 Masnya makin dingin ya. Mas, asisten Roy bisa dikecilin dikit gak? Tapi dia gak bilang ke siapa-siapa. Berarti waktu itu dia bukan mau guna-guna lo, Jess. Tapi dia mau ngelindungin lo. Sama halnya kayak dia mau ngelindungin dirinya sendiri tapi gak berhasil. Dan apa? Dan mungkin mereka mau Nino datang ke rumahnya. Sama halnya mereka mau lo datang, Jess. Nino! No! Nino emang di dalam kan? Ya sekarang lihat deh, ada gak kendaraannya? Mobilnya Nino, motornya Kevin. Terus kita mau masuk aja gitu ke dalam. Ya gak mungkin lah, Emil. Terus kalau Nino kenapa-napa di dalam gimana? Ya terus apa peduli kita? Lo tuh teman bukan sih? Yang jelas di sini gue bukan temannya Nino ya. Tega banget lo ya. Yaudah, gue gak mau berantem sama lo dan gue gak mau ngadu bacot sama lo. Udah, diem ya. Pokoknya sekarang ya, Jess. Jess! Jesse! Aduh, Jesse! Sakit. Jesse! Halo? Halo, Jess. Ini Kevin. Gue udah ambil keputusan. Gue gak bisa ngebohongin diri gue sendiri. Lo dan pacar lo udah ngebunuh orang tua gue. Apapun yang gue lakuin, mereka gak akan hidup lagi. Finn. Jess. Gue mohon. Lo kantor polisi ya. Tapi Nino menghilang, Finn. Gue takut dia ke rumah lo.
Ya tapi gue khawatir, Vin. Sekarang si Davi lagi sama gue. Dan dia kelihatan shock, dia berdarah-darah. Davi? Iya, dia sekarang lagi sama gue, Vin. Des, Davi ikut dalam kecelakaan itu, Des. Jesse, Davi udah meninggal.
selamat ya. Ibu, ibu harus minum obat biar cepat sembuh. Ya? Oh.